Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu dengan Mang Dayat di sini di channel Hidayatul Fikri, channelnya Wong Palembang. Untuk yang belum subscribe, tolong dibantu subscribe dan jangan lupa klik tanda loncengnya. Terima kasih. Semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Dalam menyambut hari baik bulan baik ini dan dalam kesempatan yang baik ini juga, Mang Dayat beserta keluarga nak ngucap ke mohon maaf lahir dan batin. Selamat menjalankan ibadah puasa 1441 Hijriah. Semoga dengan suasana wabah COVID-19 ini tidak mengurangi kekhusyuan kita dalam menjalankan ibadah puasa ini. Dan mudah-mudahan wabah ini cepat berakhir. Amin, 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 ya Rabbal Alamin. Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan, hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan. Semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan, afdalu ma marra ala dunyana min ayyam. Wabihi nazal al-Quran ala khayril anam. Marwan bihi al-bushra wa ba'al usri yusran wa abadhan munna billah. Di hari ketiga Ramadan ini, Minggu 27 April 2020, Mang Dayat kembali ngajar dulur-dulur untuk keliling kota Palembang. Lain dengan minggu-minggu kemarin, apalagi H-1 sama H-2-nya bulan puasa di kota Palembang, sempat bikin Mang Dayat agak kecuga. Pokoknya raminian Palembang, puncaknya di H-1 sama H-2. Nah, tapi alhamdulillah di Ramadan hari ketiga ini jalan-jalan kembali sepi. Mungkin beberapa hari ini rami, penyebabnya nak nyiap ke untuk puasa, untuk sahur. Segalanya lah, namanya kita wong Palembang ni menak bulan puasa tu memang agak-agak repot dikit nyambutnya ni. Karena memang hati ini senang nian, lupa dengan lagi kondisi-kondisi saya ini nih. Dari pemantauan jalan-jalan di kota Palembang ini, Mang Dayat mulainya itu di Kamang Iwa. Hujan gerimis pula. Jadi memang suasananya tuh lah sepi, dingin pula. Memang akornya itulah kali bikin tambah wong dak metu rumah. Terjinguk di simpang Ceritas itu nyaris catik mobil. Padahal taulah dewek kamu, menari biasa macet tulah di situ. Simpang Ceritas ni pacak kita omong ke jadi tolak ukur. Menkiro-kiro memang jalan lancar di situ lancar. Men di situlah macet, macet rato-rato. Karena apa? Memang disitulah pertemuan dari jalan-jalan besar. Dikalaku
Perjalanan Mang Dayat lanjut lagi. Dari Sudirman itu Mang Dayat lanjut lagi jalan ke arah Basuki Rahmat. Dari Basuki Rahmat lurus, kemudian di simpang Sekip Mang Dayat muter untuk ngarah ke Sekip karena pengen nyingok daerah Sekip. Umumnya kan Sekip itu namanya Minggu Rami, itulah Minggu kemarin masih Rami. Tapi ternyata Sekip pun sepi. Cuman ada beberapa Mang Dayat ngelambat itu di tempat-tempat orang jual bukuan. Pasal dia omong ke wajar. Jalan Sekip itu kecil. Ada orang yang berjajan, kita harus ngelambat. Tapi tidak sampai macet. Kita lanjut ngelewati Rambang. Yang selanjutnya Mang Dayat nak metu di Veteran. Dari Veteran Mang Dayat cuba muter balik ke arahnya Sudirman lagi. Dari Veteran sampai ke Sudirman, Enggut Mang Dayat melewati Kolonel Atmo, terakhir muter di lingkaran Masjid Agung sampai ke Jalan Merdeka,
seluruh jalanan di Palembang itu sepi. Alhamdulillah. Mudah-mudahan dengan uang Palembang makin tinggi kesadarannya, kita bisa cepat mutus rantai penyebaran COVID ini. Dan Palembang cepat balik cak dulu lagi. Lah rindu nian rasanya cak dulu-dulu lagi. Lah kangen sama dulu-dulu ini. Kita sama-sama berdoa, semoga Allah melindungi kita, ngelindungi keluarga kita, kawan-kawan kita, dan kota kita ini, umumnya Indonesia ini. Sekian dulu dari Mang Dayat. Kalau ada yang tidak berkenan di hati, baik dari video ataupun narasi Mang Dayat, Mang Dayat minta maaf. Sama Allah Mang Dayat minta ampun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir video Mang Dayat putar ke ada lagu tentang Ramadan dari dulur kita musisi Palembang. Subscribe channel L2 Al-Hidayah. Jangan lupa kita saling bantu sesama dulur-dulur kita. Hilalmu datang menerangi hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Halal hilal liulin annana fi syahri Ramadan al-Karim. Fabshiru haya fahal min mudhakirin aya ibadallah. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan afdalu ma marra ala dunyana min ayyam, wabihi nadhar al-Quran ala khayri. رمضان به البشرى ومع العسر يسرا وحفظا ننا بالله. رمضان خير ما تعطي السلام، ألا بذكر الله نحيا فكبروا. وإذا استكت البلاء وللقلوب شفاء، وهذا وعد الله. هنا المدى تم نرن hariku yang terasa sunyi. Oh Ramadan, berkahmu ku tunggu, angkat musibahku. Ramadan hadirmu anugerah dari Sang Maha Rahman. Denganmu beribu-ribu dosa dihapuskan, semua amalan dilipat gandakan bagi umat Rasulullah. Ramadan أفضل ما مر على دنيانا من أيام، وبه نزل القرآن على خير الأنام. مرضان به البشرى ومع العسر يسرا وعباد ننا بالله. رمضان هدير مؤن قرى دالي سماها رحمن. دنجان مبارب ريب رسى ديهبوسكان، سموها أمالا dilipat gandakan bagi umat Rasulullah.